Hello Diecaster Indonesia, jumpa kembali dengan saya, Smooth Shop. Kali ini kita akan membahas tentang Wellinex Aston Martin V2 Vantage warna abu-abu mengkilat. Ayo kita mulai. Sebelum kita masuk ke proses unboxing, terlebih dahulu kita melihat bagian kotaknya dulu ya guys. Ini adalah Wellinex Aston Martin V12 Vantage. Sekali model, pintu bisa dibuka pull back untuk 3 tahun ke atas. Sedangkan untuk bagian atas seperti ini, tidak ada yang perlu saya bahas. Kita lanjut ke bagian belakang. Di sini ada berbagai merek pabrik mobil. Jadi produk ini sudah mendapatkan lisensi resmi dari pabrik mobil yang tertera di sini. Sedangkan untuk bagian bawah di sini ada berbagai merek pabrik mobil juga ya. Di sini ada stiker SNI. Untuk pembahasan bagian kotak menurut saya sudah cukup. Selanjutnya kita masuk ke bagian diecast. Ini dia mobil yang akan kita bahas hari ini. Kita ukur dulu ya guys. Panjangnya 11,5 cm, sedangkan tinggi 3,5 cm dan lebar 5 cm. Baik, kita lanjut ke bagian depan. Bagian tengah di sini ada logo Aston Martin ya, tapi cetakannya tidak rapi ya. Untuk lampu bagian depan menggunakan mika, grill dan bumper dari bahan plastik. Bagian kap mesin di sini yang warna hitam juga dari bahan plastik. Baik, kita lanjut ke bagian atas. Kaca bagian depan dan belakang ini menggunakan mika. Kaca spionnya dari bahan logam. Bagian yang warna abu-abu di sini seluruhnya dari bahan logam. Selanjutnya untuk bagian samping, ban terbuat dari bahan karet, peleknya dari bahan plastik. Bagian belakang di sini ada tempat pengisian bahan bakar ya untuk sebelah kiri. Pintu kanan dan kiri bisa dibuka. Stirnya ada di sebelah kiri. Stir dan tempat duduk bagian dalam terbuat dari bahan plastik. Selanjutnya untuk bagian belakang. Bagian tengah di sini ada logo Aston Martin lagi. Untuk sebelah kanan di sini ada tulisan V12 Vantage ya. Lampu bagian belakang sini menggunakan mika. Bumper bawah dari bahan plastik. Knalpot bawah di sini ada dua juga dari bahan plastik. Baik, kita lanjut ke bagian bawah. Di sini ada tulisan Welly nomor 43624 made in China Aston Martin V12 Vantage. Bagian bawah ini yang warna hitam seluruhnya dari bahan plastik. Baik, untuk pembahasan mobil Aston Martin ini menurut saya sudah cukup. Buat Anda yang berminat, silakan cek link di bawah dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai di sini dulu video saya hari ini. Saya dari Smooth Shop pamit undur diri. Stay tuned for the next update. Jangan lupa untuk memberikan pendapat Anda tentang diecast ini. Sebisa mungkin akan saya jawab. Dan jangan lupa di like, share, dan subscribe. Salam Diecaster Indonesia. Bye-bye.